Berapa nih kilometernya ini? Oh, masih sedikit. Gak jauh. Ada yang baru masuk, Leh? Eh, itu kamera ada on ya? Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di Aris Motorsport. Oke, okay, teman-teman. Di Sabtu ini, kita mau update stok unit. Khususnya All New Ninja. Ya, All New Ninja. Buat teman-teman yang cari All New Ninja, kita punya warna hijau, warna merah, sama warna grey MDP. Kemarin masuk satu lagi, warna hijau juga, All New Ninja. All New Ninja juga, knalpotnya sudah racing, motor ganteng. Motornya kebetulan kita pajang di luar. Tuh. Oke. Kita langsung cek unitnya ke sini. Silakan, Mas Bu. Nah, ini si hijau-hijau. Hijau bukan cendol. Iya. Yeah. Oke. Ini motor tahun 2018 sudah menggunakan knalpot SC Project full system. Terus bannya udah menggunakan apa nih ya? Bannya Promec ya? Apa sih? Maxxis. Bannya pakai Maxxis. Oke. Okay. Kondisi motor mulus, bisa dilihat di video ini. Tangki mulus, bodi mulus. Knalpotnya SC Project dan untuk orisinalnya ada. Oke. Okay. Untuk bodi sebelah kiri coba lihat sini, bodi sebelah kiri. Nah, bodi sebelah kiri nih. Oke, okay. Mulus, bagus ya. Tahun 2018. 2018. Kilometernya masih rendah juga ini. Sebentar, saya ambil dulu kuncinya. Kunci ini ada di mana? Coba lihat. Mana kunci kunci All New Ninja mana? Yang hijau. Nah, ini juga sudah laku ini, Masku. Wah, ini mantap nih. Pakai Aero full system, Mas Bu. Ini harga knalpotnya aja 14 juta. Satu bit. Tapi ini sudah laku, Masku. Ini sudah laku ke Bangka Belitung. Terima kasih. Ini ganti variasi sekalian nih. Spion, winglet. 14 juta. 14 juta ya, Riz, ya? Hah? 15? Nambah lagi 1 juta, Masku. 15 juta buat Aero full system. Dan ini untuk orisinilnya. Oke? Okay? Dan ini sudah laku juga ini. Ini hari ini mau kita antar ke Tangerang. Ini pakai Leofins. Nah, itu kardus Leofinnya. Kalau ini harganya berapa kemarin? 8 ya? 8, 8 apa 9 juta ya? 8, 9 juta. Full system juga. Mantap. Yang belanja dari sponsor sport, rata-rata sultan semua ya. Beli motor, langsung upgrade. Oke? Okay? Buat teman-teman yang mau beli motor, yang tidak ingin upgrade lagi ini. Ini sudah pakai knalpot racing, SC Project. Oke, kita mau coba nyalain ya. Nyala dulu. Sebentar. Ya, lihat sini, sini, sini. Ini kilometernya baru berjalan 13.000 ongoing ya. 13.000 ongoing. Ini pakai remote apa enggak? Ada kunci-kunci enggak? Coba kita nyalain ya. Woo! Langsung go. Top gear. Mantap ya. SC Project Carbon. Mesin bagus, mesin bagus. Sudah kita auto detailing. Peleknya sudah di repaint juga. Keren ya. Oke, okay. Itulah sedikit cuplikan untuk motor yang baru masuk dari Small Spot. Nah, untuk harga, ini kita jual di angka 44.900. Saya bonusin kenapa racing dan standarnya. Silakan ambil. 44.900. Silakan dibayar teman-teman yang mau cari All New Ninja di Aris Motorsport. Terima kasih. Oke, okay. Kita masuk ke dalam lagi. Di dalam ada Zetec. Oh iya, ini sudah saya review kemarin ya. Udah saya upload juga, oke? Okay? Buat teman-teman yang pengen Zetec lagi nih, yang RR, silakan sama kayak itu, sama. Nah, itu udah laku ke Bangka Belitung, ini masih ready. Ini juga pajaknya panjang sampai 1 tahun depan. Itu juga pajak panjang ya, nanti kita, sekarang kondisinya pajaknya off, nanti kita bayar pajaknya. Jadi teman-teman bayar 44.900 itu, dapat knalpot racing, standarnya juga dapat, terus pajaknya juga panjang,
udah kalengnya, nanti kalengnya warna putih. Oke, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel kita di Aris Motorsport. Terima kasih. See you. Assalamualaikum.